Wih, macam nek EH5 lah. Oi, pick up dia. Steady, steady. Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku Syafiq AG. Yo. Okay guys, so dalam video kali ni video santai-santai ya, sebab hari ni aku dapat satu lagi biji motor untuk di review. Ini bukan motor baru pun, motor yang lama. Thank you pada Mr. Zul sebab bagi aku peluang untuk buat review, dan sekejap aku akan buat test ride lah untuk motor ni, sebab aku pernah review motor ni sebelum ni tapi tak pernah bawa pun motor ni. So hari ni aku nak try buat comparison side by side antara R15 aku dengan motor MT15. So jom kita tengok apa dia punya perbezaan yang kita boleh nampak lah secara mata kasar. Okay guys, so daripada bahagian depan kita boleh tengok. First kali obviously dia punya lampu lah kat sini, dengan ketinggian dia. Kalau apa boleh tengok, kalau aku berdiri apa boleh tengok kan, dia punya ketinggian dia sangat-sangat berbeza. Kalau apa boleh tengok, handle aku dekat bahagian, nampak? Dekat bahagian fork dia. Tapi handle dia tu dekat atas aku punya windshield. Tu ketinggian dia. Lepas tu lampu lah yang apa boleh tengok. So tayar, kalau ikutkan tayar samalah ni, tayar standard tak tekang lagi. Aku pun dulu beli motor ni pun dapat tayar ni juga, Road Winner kot kalau tak salah aku. Lepas tu windshield, dua-dua dah tukang windshield. Aku pun baru tukang windshield. Yang ni pun baru tukang windshield juga. Apa nama windshield ni? Tapi dia ada satu jenis ya, windshield. Yang ni ya. Oh, ialah motor baru kan. So dia punya barang aftermarket dia pun tak banyak lagi. So windshield pun baru tukang. Okay, so basically meter adalah sama lah dari dalam dia. Bentuk semua sama, cuma perbezaan meter MT dengan meter R15. So MT15 dia banyak pakai warna hitam instead of warna putih. Kalau macam motor R15 dia banyak pakai warna putih. So dia punya filem negatif tu kan, dekat R15 dia banyak pakai warna putih. Filem negatif dekat MT15 dia banyak pakai warna hitam. So kalau hamba tanya aku, personal opinion aku lebih suka warna hitam lah, sebab dia nampak lagi garang. So ni handlebar dia yang standard, memang panjang lah compare dengan R15 aku kan. Dekat bahagian handle sebelah kanan ni hampa akan ada satu je button. Dekat sinilah kill switch, dekat sinilah nak start engine motor. Compare dengan R15, dekat sini dia ada 3 button yang berbeza. First kita ada kill switch, second kita ada double signal, then kita ada starter. So kat sini dia ada 2-in-1 lah. Dia ada starter dengan kill switch saja, dia tak ada double signal. So dekat sebelah kiri handle ada ini lampu tinggi, lampu rendah. Lepas tu hampa boleh buat blink light dengan signal kiri, signal kanan dengan the horn. Tu sama, sebelah kiri sama. So untuk kunci pun sama, tak ada apa yang beza. Still pakai kunci, bukan keyless. Dan ada tempat apa untuk tutup kunci ni, sama je macam biasa. Signal MT dekat atas, signal R15 dekat sebahagian bawah eh. So untuk bahagian belakang, macam aku cakap dulu, MT15 bahagian belakang dia ala-ala comel, tak ada bentuk-bentuk tajam, bulat je kat belakang. So R15 belakang sporty, tajam. So untuk seating position dia, macam aku cakap sebelum ni, seating position dia tinggi dan upright lah. Memang tegak lah, duduk pun tegak, selamba, steady kan. So memang syok lah kalau untuk duduk. Untuk duduk syok, untuk bawa saya kita test macam mana, okey tak okey kan. So kapasiti tank minyak dia tak salah aku 10.4 liter kot, kurang sikit daripada R15. R15 lebih kurang 11 liter. So untuk sprocket, MT pakai 52. So untuk R15 aku kalau tak salah aku 46 ke 48. So beza beberapa mata. So MT lagi besar lah sprocket belakang dia. So memang sesuai lah dengan dia punya kategori motor kan, motor naked bike. So dia memang ada sedikit torque lebih lah daripada motor R15. Yang tu pun sekejap lagi kita akan test lah macam mana, best tak best. So kalau hampa nak tengok lebih detail motor MT15 ni, ada dalam video aku tak link kat sini. Aku dah pernah buat review sebelum ni, cuma hari ni aku just nak santai-santai ya, nak test ride, nak tengok macam mana best tak best bawa motor MT kan, bawa motor naked ni. Pada hampa yang nak tengok lebih lanjut untuk
motor MT15 ni ataupun motor vlogger yang menggunakan MT15 ni, hampa boleh check it out. Mat Ran punya channel, dia pakai motor MT15. Kalau hampa nak tahu lebih-lebih lanjut lah pasal isu-isu MT ke, motor MT best tak best kan, hampa boleh tengok channel Mat Ran. Sebab dia buat motor vlog pakai motor MT15. So ya, jom kita pi test ride motor ni, best ke tak best. Sekarang ni aku nak test motor MT15 Mr. Zul ataupun member aku lah, yang mana baru beli. Aku boleh pakai ni dalam berapa, 2 bulan 3 bulan macam tu lah. So motor aku dah hilang. Dia dah naik. Dia dah naik. Pergi test tengok macam mana. Oh, jauh dia pusing tu. Laju lah dalam kampung pun. Best tak best motor MT15? Apa yang Mat Ran rasa bila buat motor vlog atas motor MT15 ni kan? First, pada aku style lah. Style lah, nek-nek rasa style tu ada. Dengan pakai gantung pushback macam ni kan, naked bike kan. Ulah, bapak sudah sampai lah. Ha? Lengoh? Itu baru sikit, baru putih kampung. Alah, mak, yang ni kena tukar dulu. Adjustable, yang ni kena tukar dulu. Ini, oi, lengoh ni. Aduh. Okay, bismillah, jom. Oh, ngoh panjang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lama steady bos. Ui, macam nek EH5 lah. Allah. Okay, bonggol test. Bonggol test. Ini apa ni, copinya barang ni. Okay, test dalam sang. Oi, pick up dia. Steady, steady. Oi, motor ni best, best. Pick up dia memang padu. Okay, corner, corner. Oh, corner pun steady, boss. Oh, pick up the best. Steady bukit. Oh. Oh, memang best weh. Dia punya feel, walaupun dia pakai enjin yang sama dengan motor R15 kan, enjin VVA 155 kan, tapi dia punya feel naik MT ni memang lain. Motor naked ah, boleh cakap motor naked ni feel dia memang lain ah. So first aku memang tak rasa lengah-lengah langsung lah bila first naik tu kan. Memang santai, seronok lah motor naked kan. Badan upright, standard. Dia punya handlebar pun ngam-ngam besar aku punya bau lah. So memang selesa, memang selesa lah. Comfortable lah. Macam ni lah MT. So Mat Ran, aku faham perasaan hang bila buat motor vlog atas MT15. Memang best weh. Pickup pun ada, sebab dia pakai spoke besar kan. Nimble pun nimble. Fuh, nampak steady lah. Mungkin dari segi top speed dia kurang, tapi dari segi pick up, dari segi torque dia memang memang puati lah bila naik. Layan bonggol steady lah. Ada bonggol kecil-kecil ni, tak payah elok layan lah.
Okay guys, so macam mana video hari ni? Pada aku, MT15 ni memang satu motor yang fun lah untuk dinaik. Dia punya riding style dia, dia punya pickup dia memang best untuk dalam town. Seriously aku cakap. So motor ni member aku beli pun memang untuk buat daily use untuk dia pergi kerja. Harap hampa terhibur dan dapatlah sedikit sebanyak info untuk video kali ni. Macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum. Ciao. Fatima.